Selain memberikan produk untuk kesehatan, AFC juga hadir di Sorong, Papua Barat, membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat, terlebih khusus ibu rumah tangga yang hanya bermodal usaha promosi dari mulut ke mulut, bisa memberikan manfaat dari sisi kesehatan dan juga ekonomi. AFC merupakan bisnis produk kesehatan yang selama ini sudah mengembangkan sayap hingga penjuru Indonesia. Tujuannya untuk membantu meningkatkan kesehatan, sekaligus membuka peluang usaha bagi masyarakat khusus di Sorong, Papua Barat. Hingga saat ini ada kurang lebih 4.000 peserta yang bergabung di perusahaan marketing AFC, sehingga bisnis ini akan terus menyasar ke seluruh Papua. Sehingga selain membantu peningkatan kesehatan, bisnis ini juga membantu pemulihan ekonomi di masa pandemi. Kami AFC Indonesia hanya lewat network marketing ini jadi berguna buat Indonesia. Karena kan selama ini kan dia retail kayak apotek gitu loh. Orang cuma beli produk ini tanpa ada apa-apa. Kalau dengan sistem network marketing ini, kalau yang baik, malah bisa bantu perekonomian kita semua kan. Itu sih nomor satu. Sementara itu, top leader AFC Sorong menyampaikan sejauh ini bisnis produk kesehatan ini sudah menjangkau cukup luas di wilayah Sorong. Peluang ini dapat diikuti oleh semua kalangan, bahkan dirinya yang begitu sulit di tengah pandemi, kini kembali bangkit dan bisa menjadi lebih sukses setelah menjalankan bisnis ini. Dan ini memberikan peluang, juga tim saya juga banyak juga anak muda, bahkan ada yang sudah pensiun pun, dan di sini memberikan kesempatan bagi mereka bahwa dengan latar belakang apapun, dengan situasi ekonomi yang lagi sulit, mereka masih punya kesempatan untuk meraih mimpi yang belum sempat mereka dapat. Tim Liputan Kompas TV Sorong, Papua Barat.